Ya itu dia. Ya maaf. Halo, kembali lagi bersama gue Aileen dan Depanan Wangi. Eh, ada Mas Kanga dan Mas Nari. Mas Nari. Nari. Wah. Gua kecewa. Mas Nari. Gue ingat Mas Hadi, aka Mas Cikal. Benar kan? Ini yang nonton temen gue pasti manggil gue Nari. Nah, udah rezekinya sama kita. Amin. Amin. Jadi kita mau react apa nih? Kita lagi mau react MV terbaru dari Superman Is Dead, judulnya tentang tiga. Gitu. Kenapa tentang tiga? Karena kita bertiga. Bener. Betul sekali. Gue mau jawab itu tadi. Alhamdulillah. Yoi, jadi apa yang lo ketahui tentang SID? Setahu gue ada personil lo yang suka SID deh. Di salah satu wawancara ada yang ngomong sih. Tapi gue lupa siapa. Oh, Bangor ya. Oh, oh ya, Bang Rongap. Iya. Yeah. Yeah. Tadi nanya apa? Di salah satu, pokoknya di salah satu wawancara ada yang suka SID gitu. Lo pada tahu gak sih apa yang lo ketahuin tentang SID gitu? SID itu Superman Is Dead. SID man. Sorry man. Apaan sih SID? Sorry, SID. Oke. SID Superman Is Dead. Itu aja yang lo tahu. Apa yang kita tahu tentang Superman Is Dead? Anggotanya 3 orang. Kayak Depan dan Wangi dong. Iya, gitu kan. Terus vokalisnya Bobby. Hmm. Basisnya Eka. Hmm. Drummernya Billy Jarex. Jerry, iya. Ya, lagi. Udah sih. Udah berapa tahun mereka berkarir? Bareng kayaknya sama band kita yang dulu 97-an kayak. Iya, udah 27 tahun. 27 tahun. Keren ya, tepuk tangan ya. Lama lumayan. Iya. Iya. Kayak gitu. Iya. Yeah. Sekarang kita stop. Iya, nggak apa-apa. Nanti Depanan Wangi bisa sampai 50 tahun. Amin. Karena kita berart ya, bukan berkarya. Iya, berart. Berart ya. Kalau berkarya capek kan nyetir. Capek. Iya, benar. Nih semoga ngerti ya penontonnya maksudnya apa. Oke, langsung aja kita putar. Nanti di sini nggak ada subtitle ya di sini. Nggak ada subtitle, bahasa Thailand tapi. Oh, iya. Ya gitu. Mak coy. Kapan namanya manis kap? Kamu ngap? Sukron? Nggak, bukan. Kok sukron? Salah. Kacang. Nanti sponsor masuk. Yeah. Oke, langsung aja kita puter ya kak ya. Udah lihat video clip terbarunya? Belum. Udah kita puter yuk. Gue udah duga nih. Laptop yang puter. Oke. Bagus deh. Belum, baru mulai. Gak apa-apa, kesan pertama bagus. Dasinya agak miring ya. Duhai anakku sayang, ayah kan bercerita. Wih, Bobby pakai gitar yang pertama kali di Poppy Slam. Di Poppy Slam. Oh. Tapi lu kenal sama Bang Bobby? Kenal. Hah? Kenal ya? Wow. Oh, ini perjalanan-perjalanan yang dulu. Format zaman dulu. Karena ini kayaknya dia kasih lihat perjalanan-perjalanan dia, dokumentasinya kayak gitu. Video buat dia kemarin gitu. Gimana menurut kalian nih di 1 menit 23 detik pertama, 1, 2, 3? Gue jadi kangen ngeband gue dulu kayak gitu. Iya benar lagi itu sama tuh. Rindu. Gue ngeliat video klip ini jadi jadi inget kita ngeband band yang sebelumnya Pink Panther gitu. Jadi Pink Panther. Iya, ya sama lah gini masih lucu-lucu gitu kan, masih senang-senang iya, gitu. Di panggung enggak pakai baju juga sama. Oh, kita enggak pakai celana waktu itu. Oh, aduh. Nanti mainstream kita pakai celana. Nanti mainstream ya. Iya, adem gitu. Tuh, semriwing. Terus iya. Kalau gue pribadi sih SID sempat jadi bukan acuan ya, sempat jadi panutan sama bukan, aja kayak acuan. Sempat jadi trigger lah. Trigger. Buat bikin karya yang bagus gitu. Buat konsisten ya, gitu buat ya. Buat konsisten di dunia
punk lah ya gitu. Iya, 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 karena kalau yang gue tahu kan SAD band pertama yang mungkin gue salah kali ya. Band pertama yang ngedobrak major Opa, label gitu major kan. Label, iya. Supaya major label bisa ngikutin mereka tanpa metronom dan lain-lain gitu gitulah. Yang gue tahu sih gitu. Tahu. Benar-benar. Iya, iya, iya. Kalau lo gimana? Ya, Bang keren. Hadi. Keren ini. Keren. Jadi bikin rindu. Iya. Terharu enggak? Gue lihat nangis soalnya. Oh iya enggak. Ada kesan lain gitu yang ditampilkan di video ini sih gitu, kayak masa lalu gitu. Musiknya juga ringan gitu, enak gitu. Bisa langsung gini-gini lah ya, langsung suka. Iya, masa gini-gini. Ya jauh tahu gini-gini. Gini-gini lah. Gini-gini ini ya, apa namanya? Mau disco. Mau enggak? Enggak gitu. Enggak. Oke, kita lanjut kali ya. Coba gimana musik dari musiknya nih, tadi kan kalian udah komentar, oh naik turun pesawat kan, naik turun apa nih? Iya, pesawatnya naik turun, turun gitu. Benar. Dinamikanya mereka, dinamikanya musiknya enak. Yang paling oke dari SID adalah mereka bikin lagu tuh konsisten gitu. Mm-mm. Bagus gitu, terus nggak ngebosenin gitu, selalu ada dinamika naik turunnya. Okay. Terus kapan berhentinya nggak konstan lurus gitu. Oke, okay. Iya, jadinya itu yang bagus SID sih. Mood pendengarnya juga nggak bosen dengerinnya. Betul. Oh abis ini oh. Oh, ternyata ada berhentinya, oh, ternyata naik gitu. Benar-benar. Oleh Mas Hadi, gimana Mas Hadi? Nadanya riang. Nadanya riang. Ya itu kayaknya cerita mereka sih gitu. Betul-betul, kayaknya POV seorang ayah kayak lagi ceritain ke anaknya. Gue dulu nih sama teman-teman gue kayak gini. Iya, yeah. Terus tiga ini maksudnya emang personil mereka bertiga. Yeah, yeah. Dari dulu mereka bertiga, sampai sekarang kan mereka gak diganti. Maksudnya tetap personilnya sama. Ada cerita yang dalam di dalam lagu, keriangan lagu ini gitu. Iya ya, wis keren banget ya. Walaupun receh ternyata bijaksana, keren. Karena gue di sini, kalau gue di situ bijak sini. Gue di sana baru. Iya. Bijak situ, kalau di situ bijak situ. Iya, tergantung posisi ya. Iya, benar. Kayak I'm right, you left kan. Yes. Iya gitu. Betul. Oke, kita langsung aja lanjutin. Nah. Oh. Sorry. Mereka orang Bali ya? Katanya dia orang Bali. Bener-bener, Bali tinggal. Wow. Itu kita yang putar City ya? Iya, kita yang putar City. Putar City bener ya? Bukan pang hari ini, apa ya? Gitar ya? Mantap.
Tapi cuma itu doang. Yeay, abis. Good. Jadi benar ceritanya kan, dari dulu sampai masa kini itu ceritanya. Benar. Sampai si Jerry yang habis lepas dari keluar dari penjara kan. Iya. Terus si Bobby sama si Eka masih tetap berkarya selama si Jerry nggak ada ya. Dan nungguin. Iya, ini visualnya, secara visual ini bagus banget lagi secara ceritanya gitu, iya. Karena nyampe lah. Iya gitu, nyampe. Iya, karena benar gitu, dari rame-rame hilang satu, nambul nimbul lagi gitu. Betul. Dia benar-benar nyeritain perjalanan mereka dalam berapa menit nih? 4 menit 16 detik. Betul. Bagus. Dan ini ya, maksudnya enggak cuman sekedar recap doang gitu, yeah. Loh. Jadi mereka beneran ada yang bikin ada pesannya gitu, ada pesannya. Dan itu yang pas Jaring di penjara, bener-bener di penjara. Aduh, gua sampai Keren. Kalau dari musiknya juga kalian suka? Musiknya suka banget ini. Bagus. Yeah. Cara musik kayak ini enggak sih, kayak tanah apa? Anarki apa sih? Anarkiot. Oh, tanah di sunset. Oh, sunset di tanah anarki. Sunset. Yeah. Sunset. Ya itu. Iya. Maaf ya. Nah, itu ya, itu kan line itu. Istilahnya benang merah. Benang merah, iya. Sudah ketahuan pasti. Memang orang benar SID. Iya, mereka emang cirinya begitu, makin kesini makin kayak gitu, lagunya SID gitu. Lagu-lagu superhero. Iya. Gitu. Benar. Gitu. Gak gini ya, injereng. Oke, Sunset di Tanah Anarki. Itu lagu SID juga ya? Superman is Dead. Iya. Soalnya aku baru mengulik-ngulik. Dulu gak dengerin Superman is Dead. Superman doang biasanya. Bercanda. Maaf. Berarti overall gimana? Suka? Berarti? Suka. Tepuk tangan buat SID. Semoga ada karya-karya terbaru lagi ya, tentang 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus abis itu, sekian High on Rie kali ini barengan sama The Pandan Wangi. Salam Garpu Somai. Oh itu salam kalian ya? Garpu Somai. Makan somai kan gitu. Makan beras. Sorry. Jadi kalian abis lihat ini gimana? Jadi termotivasi gak buat kayak SID gitu? Kita termotivasi untuk berkarya lebih lama lagi. Ya, band kita pengen lebih lama lagi biar bisa bikin video klip kayak gini. Amin. Gitu. Bisa. Jadi ada ceritanya lah gitu. Betul. Gitu sih. Thank you SID. Thank you SID sudah memotivasi The Pandan Wangi. Tepuk tangan. Oke, sekian High on React kali ini. Mungkin next kita undang lagi The Pandan Wangi kalau udah rilis EP-nya. Yeay. Beneran ya, aku yang undang ya. Kalau udah berjilu tetap harus undang kita ya. Gimana tuh ceritanya? Ya udah deh. Lu mau kawin gak? Kita diundang gak kawinan? Belum lagi. Kawinan tapi ya? Belum nih. Kalau ada yang Katolik kasih tau gue deh. Iya, sorry. Terlalu jelas ya. Aneh anak ini. Ada. Ada ya. Cewek apa cowok? Oh iya. Yakin. Namanya Sikri mau. Sikri Filipus kan namanya. Oke. Okay. Keren. Ya udah deh. Dadah. Sampai jumpa di High on Reacts selanjutnya.